إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Alhamdulillah, bertambah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada pagi yang berbahagia ini. Kita menyambung perkongsian kita dalam Asmaun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi memberi manfaat dan kebaikan kepada kita, dapat kita jadikan satu ilmu yang berguna dalam usaha kita untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi berbahagia ini kita kongsikan nama Nabi SAW, iaitu mad'u. Mad'u maksudnya yang diseru. Mad'u maksudnya yang diseru. Jadi di antara rantaian nama-nama dan gelaran Nabi SAW iaitu mad'u, iaitu yang diseru. Jadi kita boleh lihat dalam ayat Quran, beberapa kali Nabi SAW itu dipanggil oleh Allah SWT secara spesifik. Jadi kita nak tengok dan kita kongsikan apakah pengajaran dia. Yang pertamanya, Nabi SAW pernah diseru dalam surah Al-Mudathir. Surah Al-Mudathir ni kisahnya macam mana? Iaitu satu hari Nabi SAW sedih sangat. Ialah Nabi SAW bukan saja dilantik menjadi Nabi tetapi menjadi Rasul. Apa beza Nabi dan Rasul? Dalam fatwa Ibnu Hajar, Nabi ini bilangannya 124,000 orang. Daripada Nabi Adam AS sampai Nabi kita Muhammad SAW, bilangannya 124,000 orang. Nabi ni. Jadi Nabi ni, siapa tu Nabi? Orang lelaki. Orang lelaki. Okey. Takrifan Nabi. Takrifan Nabi, manusia. Manusia. Lelaki. Okey. Kemudian yang mendapat wahyu. Jadi ada ayat yang diturunkan kepada bukan manusia. Contoh lebah. Allah sebut dalam Quran, Allah mewahyukan kepada lebah. Jadi lebah bukan Nabi, walaupun dia mendapat wahyu. Mana diutuskan beberapa perintah kepada lebah. Kita boleh tengok dalam surah An-Nahli. Kita jumpa benda ni. Jadi mana tarifan Nabi? Pertama, manusia. Jadi kalau dapat tu bukan manusia, mana bukan Nabi. Kemudian yang keduanya, dia adalah lelaki. Sebab apa? Contoh, ada beberapa orang perempuan yang mendapat perintah. Contohnya Siti Maryam alaihissalam. Dia mendapat perintah untuk mengandungkan Nabi Isa alaihissalam. Jadi dia bukan Nabi sebab dia orang perempuan. Dan yang ketiga, mendapat wahyu. Jadi mendapat wahyu ni mendapat maknanya perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana mendapat perintah tu? Melalui malaikat Jibril. Kecuali Nabi Musa AS saja. Sebab Nabi Musa ni antara kelebihannya dia boleh bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kallamallahu Musa taklima. Maksudnya Allah bercakap direct kepada Nabi Musa AS. Jadi satu hari Nabi Musa di Bukit Tur Sina, dia kata, ya Allah, aku ni boleh bercakap dengan engkau, boleh tak aku nak tengok engkau pula? Kau takkan mampu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, tapi nak tengok juga. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pancarkan cahaya kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, runtuh Bukit Tur Sina, Nabi Musa pun pingsan. Kalau siapa-siapa yang manjat Bukit Tur Sina ke atas sana, kan masih lagi kita boleh lihat. Pertama sekali runtuhan bukit tu, kan, Bukit Tur Sina ni. Jadi ijtihad ulama dekat Mesir sekarang, kalau geografi dia dekat Mesir lah. Runtuhan-runtuhan batu tu atas tu macam pelik sikit. Yang keduanya, kalau kita ada bayang, kita suluh, katakan kita suluh botol ni, kan ada bayang kan? Di atas Bukit Tur Sina sana, kan?
Kalau ada bayang, katakan bayang rumput lah contoh kan, punya terang cahaya kebesaran Allah, bayang ni masuk dalam batu. Jadi katakan ada bayang rumput, kita pecahkan ada lagi. Pecahkan ada lagi. Pecahkan ada lagi. Kalau ada bayang ranting, ranting pecahkan ada lagi. Punya terang bayang tu masuk dalam batu tu. Ha, jadi itu antara benda yang kita boleh lihat sampai sekarang eh. Ha, siapa yang masih lagi ada kekuatan lutut dan pinggang boleh ziarah ke Mesir, boleh manjat Bukit Turusina sana tuan. Kan? Ha, kalau yang tak kuat tak payahlah. Kan? Ha, saya pernah satu hari bawa jemaah pergi umrah manjat Bukit Jabal Nur Gua Hira tu. Makcik umur 60 lebih tau manjat. Boleh sikit, boleh makcik, boleh sikit lagi, sikit lagi. Akhirnya sampai, dia sampai ke atas. Itu setara Bukit Jabal Nur, Bukit apa nama, Gua Hira tu. Taklah tinggi sangat macam Jabal Turusina. Dah sampai atas, saya kata, makcik, cuba ringkaskan satu perkataan yang paling ringkas makcik berjaya manjat Jabal Nur ataupun Gua Hira ni. Seringkas mungkin, apa perasaan makcik? Dia kata, ustaz, inilah yang dikatakan tak ada kerja, cari kerja ustaz. Kerja-kerja. Yang banyak gunung kan. Sebab ada kekuatan lutut, bolehlah. Bukit Turusina, Gua Hira dan sebagainya. Okey. Jadi, saya nak cerita Nabi tadi. Ya. Nabi. Manusia, lelaki dan juga dapat wahyu. Okey. Apa beza Rasul? Rasul, eh? Rasul, tambah satu lagi, diwajib sampaikan. Nabi dapat wahyu, tak wajib sampaikan. Rasul wajib sampaikan. Mana kalau wajib tu tak sampaikan, berdosa bagi bagi Rasul tu. Jadi bilangan Rasul dalam sejarah manusia ada 313 Rasul. 313 Rasul. Maknanya dapat lelaki, manusia lelaki dapat wahyu, wajib sampaikan. Ada 313 Rasul. Daripada 313, 25 disebut dalam Al-Quran. Itu yang kita kenal. Anak-anak kita belajar dekat sekolah kafah hafal. Kan? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Lut, Ishaq sampai Nabi kita Muhammad SAW. 25 orang disebut dalam Al-Quran. Itu yang kita kenal. Kita kenal tokoh-tokoh 25 orang Rasul. Tapi semua Rasul ada 313. Jadi, Rasul dan Nabi yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi takrifan Rasul itu apa? Manusia, lelaki, dapat wahyu, wajib sampaikan. Jadi bukan mudah lah. Bukan mudah eh. Dapat wahyu, wajib sampaikan. Suka ke tak suka, kena sampaikan. Kena ketawa ke tak kena ketawa ke, kena sampaikan. Kena hina ke, kena sampaikan. Ini Rasul. Bayangkan eh, antara para Rasul kita tengok, contoh kita tengok lagi contoh eh. Contoh Nabi Nuh AS. Dia kena buat kapal dan buat kapal tu atas bukit tau. And kita lah bayangkan eh, common sense lah, nak buat kapal tepi pantai lah. Ini atas bukit, boleh tak bayangkan dia kena hina macam mana? Nuh, come on lah Nuh, kalau nak buat kapal pun pantai lah, atas bukit lah bercerita. Ini akan ada banjir besar tau. Banjir besar. Tertunggu-tunggu kaumnya selama 900 tahun. Tak ada pun. 900 tahun tau. Ha, kena hina hari-hari. Bayang tak? Kan? Jadi para rasul eh. Sama juga Nabi kita Muhammad SAW. Jadi oleh kerana perlu sampaikan, kena hina, kena kata gila, kena kata tak logik lah, kena kata macam-macam kena kata. Selaku manusia, kena kata sedih. Itu manusia kan? Itu kan takrifan Nabi itu kan mestilah maknanya manusia. Selaku manusia kan? Bukan robot tau. Sedih. Dan benda sedih manusia ni, dia bukan boleh cepat hilang. Dia bukan macam telefon. Kita telefon tak suka, kita ada button delete. Kan? Tak suka aku dia ni, ngat, hilang tu lah kan. Manusia tak macam tu. Jadi Nabi sedih, kena kata, kena hina, macam-macam kena sedih. Jadi
Pertama sekali Nabi diseru dengan surah Al-Muddathir. Jadi waktu tengah sedih tu kan, sedih dan Nabi berselimut. Kan? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala seru Nabi. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Mana Nabi pertama seru sedih. Kum fa'anzir. Kan? Bangun. Nah, wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangun. Jangan duk sedih dan melayan kesedihan. Jadi kita nak belajar suatu benda. Kum fa'anzir, bangun. Bangun, 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 bangun. Fa'anzir, ingatkan diri kamu, ingatkan kaummu. Okey. Kemudian, lima step. Lima step. Kan? Pertama, kalau sedih, kum, bangun, 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 bangun. Eh, jangan tidur saja, jangan duduk saja, jangan sedih saja, bangun. Kemudian lima step. Apa dia? Kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Step pertama, Tuhan kamu, kamu agungkan. Mana ingat Allah. Sedih-sedih, ingat Allah. Kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Wa rabbaka, itu step pertama. Ya? Dia ada tujuh ayat semua. Wahai orang berselimut, tak kira lagi step dia. Kan? Bangun. Okey, kemudian buat apa? Wa rabbaka fakabbir. Tuhan kamu, kamu agungkan. Ingat Allah pertamanya. Wa siyabaka fatahir. Baju kamu bersihkan. Orang kalau sedih apa jadi pada diri dia? Kan tidak terurus. Kan? Tidak terurus kan? Ha, jadi Allah sebut warabbaka wa thiyabaka fatahir, baju kamu kemaskan. So kalau kita sedih pada hari ini, jangan tidak terurus, baju kemas, penampilan, mandi, kan? Jangan layan sedih itu, jangan. Okey, wa thiyabaka fatahir, kum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahir. Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahir warujza fahjur. Warujza fahjur, benda-benda buruk tinggalkan. Maknanya attitude baik, baiki attitude lama. Kita takkan berubah kalau tetap dalam perjalanan yang sama. Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahir warujza fahjur. Okey, semula eh. Orang berselimut. Okey, step pertama, sorry. Step pertama sekali dia bermula dengan kum fa'anzir tu. Step pertama, bangun. Bangun dulu. Kum fa'anzir. Kemudian yang kedua, ingat Allah. Warabbaka fakabbir. Yang ketiga, penampilan. Ubah penampilan. Wa thiyabaka fatahir. Yang keempat, warujza fahjur, attitude betulkan. Benda-benda buruk tinggalkan, attitude betulkan eh. Kemudian yang kelimanya, wala tamnun tastakthir. Jangan kamu mengharap benda yang lebih. Maksudnya apa? Mental ubah juga mental. Jangan nak buat satu benda tu sebab nak dapat lebih-lebih, nak buat satu benda. Betulkan cara berfikir. Jadi Nabi Al-Mad'u, Nabi pernah disuruh pertama ketika Nabi sedih. Maka Allah suruh, ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa ruzza fahjur wa la tamnun tastakthir. Lima step eh. Bangun, jangan sedih. Keduanya ingat Allah. Ketiga penampilan jaga. Yang keempat betulkan attitude. Yang kelima, betulkan cara berfikir. Maka kita akan berubah. Kan? Sebab yang grounded kita ni, yang memerangkap kita adalah cara kita berfikir. Cara berfikir kena besar kan? Eh? Grounded kita ni, kenapa kita jadi sedih? Cara kita berfikirlah. Cara kita berfikir. Kita kena manage kita punya expectation. Kan? Kita punya expectation, kita punya harapan kita kena manage. Kadang-kadang orang terlalu banyak harapan kepada manusia. Suami kena sayang aku, kena macam ini. Habis kalau tiba-tiba rasa tak disayangi, maka kita akan sedih. And expectation kena, kena manage expectationnya. Semua bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, suami kena sayang, tapi dia manusia. Kadang-kadang dia ada marah,
dan kita juga manusia, kita ada sangka-sangka. Kita sangka tak sayang kat aku, sedih. Kalau itu cara pemikiran tidak diubah, kita akan terus sedih. Jadi bangun, ingat Allah, pakaian betulkan, attitude ubah, dan cara pemikiran kena ubah. Jadi ibu bapa, kakak, tuan-tuan sekalian, selaku manusia kadang-kadang kita juga ada kesedihan. Seperti mana Nabi SAW satu hari pernah sedih, Nabi SAW. Jadi Allah panggil Nabi. Dan panggil tu untuk mengajar kita. Kita juga manusia. Kita juga ada sedih juga. Sedih ni kena manage. Kena manage sedih ni. Sebab itu antara hadis mengenai doa yang sangat terkenal, ada 8 rangkaian doa yang Nabi ajar. Antaranya kan manage kesedihan kita. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku minta perlindungan daripada kamu yang sedih. Hammi, sedih pada benda yang lepas. Hazan, sedih pada benda akan datang. Ada orang sedih pada benda lepas. The grounded pada kenangan-kenangan yang lepas. 20 tahun, 15 tahun dulu masih lagi grounded dia. Abang dulu pernah tipu saya tau. Bila ni? No, 20 tahun lepas dulu. Ha, 20 tahun lepas. The grounded tau dengan benda tu. Kum. Bangun. Hey, come on, move on. Come on. Jangan kita grounded dengan benda lepas. Kan? Macam mana cara dia? Kum fa'azim wa rabbaka fakabir. Besarkan Allah. Fokus. Allah Subhanahu Wa Taala ni yang maha agung, yang kita perlu bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Pakaian jaga, penampilan. Kalau sedih apa jadi? Sedih kan biasa tak terurus kan? Tidak terurus. Kemudian attitude ubah. Kita takkan dapat hasil yang sama dengan cara yang sama. Attitude ubah. Kan? Perangai ubah. Kemudian cara pemikiran kena ubah. Sebab orang akan, dia akan ditujukan dengan apa cara dia berfikir tu. Fikir cara yang lebih besar lagi. Kan? Maafkan benda kecil-kecil. Kan? Begitu juga berlapang dada pada benda-benda orang sekeliling kita ni. Kadang-kadang kita rasa kita okey, tapi kita nak orang tu macam mana expectation yang kita nak. Anak kena macam ni. Tiba-tiba anak tak jadi macam tu. Dia ada takdir dia, nak macam mana? Kita doakan lah. Kan? Kita didik dia. Asal tanya nak kahwinnya kena marah, Ustaz saya. Asal tanya nak kahwinnya kena marah. Macam mana, Ustaz? Dia ada takdir dia. Kalas, kita doakan. Kita doakan dia, kita bimbing dia. Tapi dia ada takdir dia. Kan? Ni takdir dia, kita yang pening. Lama kita yang darah tinggi, kita masuk hospital. Sebab pening ke orang lain kan. Okay. Itu yang pertama. Nabi SAW madu'u. Nabi SAW madu'u. Nabi SAW yang diseru pertama sekali. Pernah Nabi sedih, dan Allah sebut. Kan? Dan kita belajar pada hari ini macam mana kita nak mengatasi kesedihan. Jangan grounded dengan kesedihan. Rugi hidup kita. Sebab umur umat Muhammad tak panjang. Tak panjang dibanding umat terdahulu. Umat Nabi Nuh 1000 tahun umur dia. 1500 tahun umur dia. Jadi kalau dia sedih 5 tahun, okey. Sebab dia ada lagi 1000 tahun umur. Kan? Umur umat Muhammad baina sittin wa sab'in, kata Nabi SAW. Antara 60 ke 70 tahun. Kalau 5 tahun sedih, dah rugi 5 tahun hidup kita. Kan? 5 tahun sedih, katakan 60 tahun kan, dah berapa persen dah? Dah dekat 20% dah daripada umur tu grounded dengan sedih. Ke rugi? Rugilah hidup. Apa dah sedih macam tu? So, ubat. Ada sedih, ubat. Macam mana cara? Tadi tu lah. Kan? Kita dah kongsikan dalam surah Al-Mudathir. Okey. Kemudian yang kedua, Nabi Al-Madu'u yang pertama tadi ketika Nabi sedih. Okey. Yang keduanya, Allah Subhanahu Wa Taala menyeru Nabi dalam surah Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil ni macam mana? Sama juga. Nabi berselimut juga. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Tapi keadaannya macam mana? Keadaannya waktu tu dalam keadaan tenang-tenang.
maknanya tak sedih, tak ada masalah apa. Allah panggil Nabi. Panggil tu mad'u tu untuk kita umat tau. Bukan saja mata-mata untuk Nabi, tapi untuk kita umat kita ni. Apa dia? Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Tadi mudathir berselimut juga, cuma tadi dalam keadaan sedih. Ini dalam keadaan tenang-tenang. Apa dia? Ya ayyuhal muzammil, kumillaila illa qalila, bangun sembahyang malam. Kumillaila illa qalila, sedikit pun tak apa. Kumillaila illa qalila, nisfahu awin kusminhu qalila, separuh daripada malam ataupun sedikit daripadanya. Auzid alaihi, maka tambahkanlah. Warattilil qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan secara tartil. Okey, ayat yang kedua ni nanti boleh semak surah Al-Muzammil. Macam mana konsep pula? Konsep kita merancang ke depan pula. Kan? Duduk-duduk tenang-tenang. Jangan duduk tenang-tenang. Kita manusia, kita khalifah muka bumi, kita kena buat sesuatu benda. Apa dia rancang? Walaupun Allah ajar ini secara okey, bangun malam. Maknanya rancang. Jangan duduk-duduk saja. Kumillaila illa qalila, do something, buat sesuatu benda yang bagus. And bangun, jangan relax-relax santai, jangan jatuh ke zon selesa. Kita disuruh hidup selesa, jangan jatuh ke zon selesa. Orang jatuh zon selesa, dia takkan merancang apa-apa pun, dia takkan merubah apa-apa pun dalam diri dia. Islam suruh kita hidup selesa, tapi jangan jatuh ke zon selesa. Tuan-tuan sekalian, saya kalau duduk berforum, dia ada etika dia. Antara etika, kita kena bersetuju dengan orang, dengan ahli panel sebelah. Kalau tak setuju pun diam. Dia lain kalau berdebat. Perdebatan lain. Kalau majlis debat lain. Saya kurang bersetuju. Saya setuju perkara 1-2, tapi perkara 3 saya tak setuju. Mana kalau tak setuju pula, jangan langsung tak setuju. Nampak sangat kita tidak ada kematangan dalam akademik. Ada 5 benda, saya tak setuju perkara ketiga. Maknanya spesifik benda apa. Tapi forum etika dia, kalau saya tak setuju, saya tak boleh nak cakap tak setuju. Kan? Okay, saya diam je lah. Kalau mungkin, ataupun mungkin boleh dibaiki, atau saya nak tambah sikit. Dan etika dia, dari cara dia. Forum dalam 7 minit ke 10 minit, satu orang. Dia bukan ceramah. Itu kadang-kadang saya kalau berforum dengan orang yang tak faham benda ni, dalam forum 3 round, ahli panel ada 3, dia seorang 40 minit. Ini ceramah ke khutbah ni? Dia seorang 40 minit. Tak boleh, dia 5 ke 10 minit saja. Pengerusi pula kena jadi stopper. Pengerusi tak boleh nak, oh ya, dia boleh merangsang. Oh, baguslah, tak boleh, dia kena stopper. Okey, kita tangguh sekejap. Kita pindah kepada ahli. Dan cara dia. Jadi kalau saya dalam forum, saya biasanya akan ada etika dan kita faham benda itu. Maka kita kena bersetuju dengan rakan ahli panel kita. Okay. Jadi saya akan bersetuju kecuali satu bab. Bila orang cakap orang Melayu malas, saya walaupun forum ke, saya takkan bersetuju. Minta maaf, saya tak bersetuju bab itu. Orang Melayu ni malas nak kat negara kita ni apa. Itu saya tak setuju, saya kata. Sebab pada saya bukan orang Melayu itu, tetapi sesiapa saja yang jatuh ke zon selesa, dia akan jadi malas. Siapa saja. Kan? Saya biasa bawa orang pergi Palestin, biasa tengok orang Israel. Okey. Walaupun negara Israel melahirkan banyak jutawan-jutawan baru setiap tahun, tapi ada peminta sedekah dekat Israel. Ada peminta sedekah. Bila orang jatuh ke zon selesa. Dekat China, dekat India, banyak peminta sedekah. Bila jatuh ke zon selesa. Jadi poin saya dicerita sini adalah jangan jatuh zon selesa. Orang jatuh zon selesa, dia tidak akan merubah diri dia apa-apa. Kita disuruh hidup selesa, pakai baju yang bersih, kemaskan kereta. Kereta jangan macam jamban, tak dikemas. Sampah dan sebagainya, itu attitude. Rumah jangan sepah-sepah, itu attitude. Itu bukan sebab tak ada masa, attitude. Jangan sampai apa nama tak dikemas.
store kat rumah tu, kemas kat rumah, store, itu attitude. Bukan saya yang cakap, Nabi yang sebut. Nabi kata apa? Nabi kata an-nazafatu minal iman, kebersihan daripada iman. Nazifu afna'a buyutikum, bersihkan kawasan rumah kamu kerana kebersihan sebagian daripada iman. Itu Nabi sebut. Betulah saya sampaikan, rumah kemas, jangan tak kemas, itu attitude. Okay? Jadi kita disuruh duduk selesa. Rumah kemas, kereta kemas, pakai baju yang bagus-bagus. Kan? Kasut, maknanya pakailah yang bagus-bagus. Nak pergi masjid, kita nak datang majlis ilmu. Kan? Bukan tak boleh pakai buruk-buruk, boleh. Tapi pakai ada bagus-bagus, pakai bagus-bagus. Disuruh duduk selesa. Tapi jangan sekali-sekali jatuh ke zon selesa. Jatuh zon selesa, kita takkan berubah diri kita. Jadi anak-anak kita, disuruh kita jaga anak kita, suruh bagi dia keselesaan. Tapi jangan jatuhkan anak kita ke zon selesa. Main tab, main telefon sampai 4-5 jam tak dipantau. Itu menjatuhkan dia ke zon selesa. Sekali-sekala kita minta tolong, dia akan hempas pintu sebab tak nak tolong kita. Jatuh zon selesa. Jangan jatuh ke zon selesa. Jadi surah Al-Muzammil, Nabi diajar untuk ajar umat jangan jatuh ke zon selesa. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang berselimut, kumil laila illa qalila, do something. Jangan buat duduk jatuh zon selesa, jangan. Bangun sembahyang malam, baca Quran, menuntut ilmu, buat sesuatu benda. Maknanya ke depan pula. Rancang sesuatu untuk hidup kita. Rancang sesuatu untuk keluarga kita. Rancang sesuatu untuk anak kita. Rancang sesuatu. Jangan tak rancang. Kan? Buat sesuatu. Bagi nampak apa nak buat. Jangan langsung tak rancang. Kena buat. Untuk keluarga kita, untuk diri kita. Kebahagiaan rumah tangga. Bahagia tak datang bergolek. Bahagia kena usaha. Kena rancang. Kan? Kalau dah hari-hari bergaduh nak bahagia apa? Hari-hari bergaduh. Kena rancang. Okey. Asal sebut ni je gaduh. Asal sebut ni je gaduh. Asal gaduh je sebut benda ni. Maka macam mana aku nak cara sebut benda ni tapi cara yang berbeza. Kan? Boleh gunakan. Itu kena rancang. Jangan jatuh ke zon selesa. Nak memikir pun malas. Ada orang nak memikir pun malas. Jatuh zon selesa. Fikir pun malas. Otak tak digunakan untuk berfikir. Apa nak buat? Dah kalau sebut pasal ni bergaduh. Sebut pasal ni bergaduh. Nak sebut juga. Sebutlah dengan cara berbeza. Ini nak sebut juga dan akan hasil yang sama lah. Kebahagiaan kena rancang. Dia bukan bergolek datang macam itu. Kan? Dia kena rancang. Apa juga dalam hidup kita, kena kita rancang. Ni. Jadi maknanya, ke depan rancang. Jangan langsung berjalan dengan zon selesa. Tak tahu nak buat apa. Rumah kita, cuba tengok. Balik-balik kejap. Berhenti kereta kat rumah lagi. Berhenti kejap tengok rumah kita. Apa aku nak buat dalam masa seminggu ni? Rancanglah. Store kemas, dapur kemas. Kan? Kalau plastik nak guna, gunakan simpan 15 ke 20 cukup. Yang lain boleh buang. Ini simpan, sumbat kat laci tu, sumbat kat laci tu. Gunanya tak juga, jadi sarang lipas akhirnya. Kan, kan boleh mudarat hidup kita tu. Kan? So kemas, merancang suatu benda, jangan tak rancang. Kan? Kumil laila illa qalila. Nabi ajar untuk kita ke depan. Benda yang buat sesuatu untuk ke depan. Jadi bila kakak tuan-tuan muslim sekalian, jadi nama Nabi Al-Mad'u, ada dua benda Nabi diseru untuk kita sampaikan kepada kita umat. Yang pertama, jangan grounded pada benda lepas. Surah Al-Mudathir, jangan grounded pada benda lepas. Belajar untuk melepaskan kenangan-kenangan yang silam. Belajar untuk lepaskan. Kalau tidak, kita takkan ke depan. Kita akan terikat nak buat benda ni. Allah asyik menyalahkan orang je kerja. Ini tak betul, tu salah, ini salah. Jangan grounded pada benda lepas. Kemudian yang keduanya, dah lepaskan benda lepas, takkanlah kita nak terapung-apung kat sini. Takkanlah kita nak stagnan kat sini. Takkanlah kita nak diam kat sini. Apa nak buat? Ke depan pula. Apa nak buat? Rancanglah benda nak ke depan. Jangan langsung tak buat benda. Kita sebagai khalifah kena buat. Rancang untuk diri kita. Kita tahu kita ada aging process. Kan? Ada proses penuaan. Jadilah orang tua yang sehat. Makan benda bagus-bagus, bersenamlah. Kita tahu semua orang akan tua. Tak ada orang yang takkan tua.
Tapi kita tengok, oi, ada orang tua yang sehat, ada orang tua yang tak sehat. Kita boleh belajar daripada itu. Oh, kenapa dia tak sehat? Mungkin takdir. Memang dah bahagian dia. Ataupun mungkin dia tidak pernah merancang kesihatan dia. Kan, makan tanpa dirancang, makan tanpa senam, makan dengan harapan bangun tidur besok jadi kurus. Macam mana? Kena rancang satu benda. Makan benda bagus-bagus. Kita tahu kita ada aging process. Start umur 40 kan, depan saya semua saya tengok umur 20, 25 kan. Setelah 40 kita tahu kita ada aging process, rancanglah. Dan kita tahu kita jadi orang tua yang sehat. Ada orang tua yang sehat, aktif kan. Kena rancang. Dan benda itu attitude, benda itu kena biasakan. So, dah lepaskan benda lepas, rancang ke depan. Kesihatan kita, keluarga kita, rumah kita. Kan, kalau rumah tu tak bercat, cakap kat saya, bang, minta duit sikit nak buat cat rumah ni. Dah 3 tahun tu kopek-kopek sana, kopek sini lah, apalah. Cat lah. Kan? Janganlah. Usangnya rumah macam mana usangnya umur kita juga. Sama kan. Nak tahu umur, apa umur tuan rumah ni. Tengok rumah dia kan. Kan benda tu. Nabi tu kemas orang dia. Kan? Jadi Nabi tu adalah orang yang maknanya diajar untuk lepas. Kan? Maknanya jangan grounded dengan lepas. Dan rancang ke depan. Dalam surah Al-Mudathir dan Al-Muzammil. Nabi diseru khusus kan, untuk Nabi. Lepas tu gelaran Nabi tu Al-Mad'u. Nabi tu orang yang diseru ke depan. Okey. Sebagai penutup dia. Alah Ustaz, cakap senang lah kan. Kan? Macam mana nak buat? Saya nak bagi zikir. Zikir yang sangat bagus untuk kita melepaskan perkara lepas. Zikir nama Allah Ya Ghafur. Ya Ghafur ni sangat bagus untuk kita melepaskan benda lepas. Jadi kalau ibu-ibu, kakak, ayah-ayah ada kenangan yang kita tak boleh nak lupa, zikir banyak-banyak Ya Ghafur. Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Ghafur. Itu nama Allah adalah Asma'ul Husna. Kan, sebab dalam Quran Allah sebut walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Bagi Allah ada nama-nama yang baik. Berdoalah dengan nama-nama Allah yang baik. Ya Ghafur sangat bagus untuk kita melepaskan benda yang lepas. Ya Ghafur. Kemudian gabungkan dengan Ya Syakur. Ya Syakur ni adalah untuk ke depan pula. Untuk ke depan . Ya Ghafur, Ya Ghafur maknanya untuk lepaskan benda lepas. Ya Syakur untuk Allah bagi kita kebolehan untuk merancang masa depan. Jadi boleh dzikir Ya Ghafur Ya Syakur, Ya Ghafur Ya Syakur, Ya Ghafur Ya Syakur, Ya Ghafur Ya Syakur. Jadikan zikir harian. Ini zikir mulutnya asyik mengeluh je. Ada orang kerja mengeluh. Zikir mulutnya mengeluh. Kan? Bangun-bangun tidur dah bangun. Ih, pinggang ni sakit. Padahal yang dimarah pinggang sendiri padahalnya. Kan? Makan. Kan? Apa ni kicapnya mana ni? Ini sosnya mana? Ini kurang masin ni. Ini kurang manis ni. Tapi makannya habis. Ada lagi tak? Makannya habis. Bangun tidur dan fikir masalah. Ini mesti jam. Sepagi je pagi. Kan? Padahal memang itulah keadaan. Macam mana nak buat? Nampak traffic light pun dah menderita. Ini mesti lama merah hari ni. Dan itu memang ada masa dia. Kenapa nak menderita tengok traffic light? Tengok polis bawa traffic light. Ah, polis apa? Tiba-tiba pakcik tu kena marah. Tak ada kena mana pun kita pakcik polis tu. Ada orang attitude dia mengeluh tau. Ubah daripada attitude mengeluh kepada zikir. Ubah. Ada mengeluh je. Ada je benda tak kena. Itu attitude . Ubah. Zikir. Ya Ghafur, Ya Syakur. Ya Ghafur, Ya Syakur. Ya Ghafur. Jadikan harian untuk zikir. Okey. Untuk ada kekuatan membuat sesuatu. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Sangat bagus. Baca zikir Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ya Hayyu, Ya Qayyum tu apa dia punya kelebihan? Untuk ada kekuatan buat sesuatu benda. Ha, jadi tak banyak. Ya Ghafur, Ya Syakur, ke depan dan ke belakang. Dan ada kekuatan nak buat. Yang present ni, apa nak buat ni? Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ha, maknanya untuk ada kekuatan untuk buat benda yang sekarang. Dan kalau nak tambah zikir satu lagi, macam mana saya selalu kongsikan, bacalah hawla wala quwata illa billah. Itu kalau siapa yang baca zikir, dia beri kekuatan untuk membuat satu benda tu. Kan? Sebab itu kalau kita dengar azan, kan sunat kita jawab balik azan tu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan sunat jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, sunat jawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sunat jawab asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sampai hayya ala salah, apa jawapannya? La hawla wala quwata illa billah. Sebab apa kita baca la hawla wala quwata illa billah, diberi kekuatan untuk dirikan solat pada awal waktu tu. Sampai hayya ala falah, apa bacaan dia? La hawla wala quwata illa billah. La hawla wala quwata illa billah, zikir sangat bagus untuk diberi kekuatan untuk kita buat satu benda tu, kan? Tapi kita yang zikir, bukan kita nak membebel guna tu. La hawla wala quwata illa billah. Abang tipu saya lagi ya? Ha? Abang tipu. Bukan untuk membebel ya. Dia untuk zikir diri kita punya kekuatan. Ha, jangan bebel guna benda tu. Orang zikir untuk kekuatan diri. Kita zikir guna untuk membebel. Astagfirullahalazim budak ni. Oh, kita zikir. Astagfirullahalazim untuk kita istighfar. Kan, ini untuk kita bebel. Ha, ubahlah benda tu. Okey. So jadi Nabi al-Mad'u, Nabi yang diseru dua benda. Satu benda yang ke belakang, surah Al-Mudathir. Satu lagi benda ke depan, surah Al-Muzammil. Jadi saya rasa setakat saja dulu yang boleh kita kongsikan bersama. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dan lemah tu di kelemahan diri saya sendiri, saya minta ampun dan maaf.